Hi guys, it's good to be back with another brand new video. Selamat kembali ke segmen smartphone review. Dalam post yang lepas, aku ada minta suggestion untuk compare antara iPhone XR dan SE 2020 ataupun iPhone 11 Pro Max dan 12 Pro Max. Ternyata ramai yang minta aku compare antara dua peranti flagship ni. So video hari ni, kita akan membuat comparison mengenai dua peranti flagship daripada Apple, iaitu iPhone 11 Pro Max dan 12 Pro Max. Jadi kita akan compare adakah iPhone 11 Pro Max ni dah cukup memadai ataupun iPhone 12 Pro Max lebih layak untuk dibeli. So, tanpa masa, ayuh kita mulakan. Pertama sekali, kita akan mulakan dengan rekaan dia terlebih dahulu. Jadi, iPhone 11 Pro Max menggunakan design jenis curve. Di mana design jenis macam ni dah start daripada iPhone 6 sampai 11 series. Tapi dekat dia punya design je lah. Dia punya screen masih flat. Manakala untuk iPhone 12 Pro Max pula, dia menggunakan design jenis baru dan berkotak. Bagi aku, design pada iPhone 12 Pro Max ni lebih sedap untuk dipegang. Jujur aku cakap, memang sedap. Rasa solid, compact, rasa premium tu memang ada. Feels pegang dia memang best. Tak ada rasa macam nak terjatuh ke, tak ada rasa macam nak terlepas daripada tangan ke, memang tak ada. Cuma apa yang kurang adalah bila main game. Memang sakit sikit lah dekat jari jemari korang bila main game terlalu lama sebab rekaan dia terlalu compact. So kalau main game, aku lebih prefer design yang ada pada iPhone 11 Pro Max. Dan untuk design lain, kedua-dua peranti ni tak ada perbezaan yang ketara sangat. Contohnya macam stainless steel body, lepas tu kedudukan kamera dia dan kedudukan logo Apple pun memang sama. Cuma agak berbeza sedikit pada kedudukan SIM dia. So iPhone 11 Pro Max ada di bahagian kanan, manakala iPhone 12 Pro Max pula berada di bahagian kiri. So itu je lah serba sedikit mengenai perbezaan dan persamaan pada kedua-dua peranti ini. Yang seterusnya adalah paparan harapan dia. Obviously, perbezaan skrin pada kedua-dua peranti ini hanyalah daripada segi saiz dia. So iPhone 12 Pro Max hadir dengan 6.7 inci, manakala iPhone 11 Pro Max pula hadir dengan 6.5 inci. Itu je lah perbezaan dia. Lain-lain memang lebih kurang. Dua-dua pakai jenis skrin Super Retina HDR OLED, dua-dua ada HDR10, aspect ratio pun sama iaitu 19.5:9. Kecerahan skrin pun sama iaitu setinggi 1200 nits, dan tak lain tak bukan refresh rate masih sama iaitu 60Hz. Di mana 60Hz ni memang ketinggalan sedikit lah pada 2021. Itulah macam aku cakap, perbezaan dia hanya dari segi size screen sahaja. Dan bagi aku, kedua-dua peranti ni mampu untuk berikan penggunaan screen yang bagus. Dua-dua boleh bagi output yang terbaik. Dua-dua ada viewing angle yang sangat mantap. Lepas tu kecerahan screen pun agak tinggi. Screen dia pun mempunyai colour yang vibrant. Nak tengok bawah matahari pun tak ada masalah. Memang cantik lah, senang cerita. Cuma kalau aku boleh komplain, aku nak komplain dekat notch dia ni. Patutnya dah boleh buang notch yang ada dekat iPhone 12 Pro Max. So bila ada notch yang besar, memang mengganggu sedikit dah kepuasan skrin dia ni. Rasa macam tak cukup je, lagi-lagi bila tengok movie. Tapi secara teknikal, kedua-dua peranti ni punya skrin memang sangat best, sangat mantap. So kalau korang tak kisah sangat pasal notch, pasal refresh rate, yes, kedua-dua peranti ni memang terbaik dari segi skrin dia. Dan untuk spek dalaman pula, iPhone 12 Pro Max menggunakan chipset A14 Bionic dengan 6GB RAM. Manakala iPhone 11 Pro Max pula hanya dimuatkan dengan chipset A13 Bionic dengan RAM sebesar 4GB RAM. Atas kertas memang ternyatalah yang chipset A14 Bionic ni lagi bagus. Even benchmark list pun dia paling atas. Tapi berdasarkan pengalaman aku, perbezaan chipset pada kedua-dua peranti ni memang sangat tipis. Even kalau korang main game ke, letak high graphic ke, memang tak ada beza sebenarnya. Dua-dua boleh bagi prestasi yang bagus, dua-dua boleh bagi pengalaman gaming yang sangat mantap. Overall untuk gaming memang best. Cumanya bila bercakap mengenai performance gaming, mestilah berkait rapat dengan heating issue kan? Jadi bila bercakap mengenai heating issue ni, kedua-dua peranti ni memang agak panas sedikit bila main game dan jangka masa yang panjang. Disebabkan kedua-dua peranti ini tidak mempunyai teknologi cooling system macam peranti yang lain. Tapi kalau korang main game sejam dua, dia akan panas suam-suam macam itulah. Dia tak adalah overheating sangat. And surprisingly, kalau korang main game dalam jangka masa yang panjang, tak akan berlaku FPS drop yang over sangat. So far memang best untuk main game pada kedua-dua peranti ini. Walaupun kedua-dua peranti ini mempunyai chipset yang berbeza, tapi tak akan rasa pun perbezaan yang ketara sangat. Dan untuk long term pula, aku rasa iPhone 12 Pro Max akan lebih perform untuk 3 ke 4 tahun akan datang berbanding iPhone 11 Pro Max. Disebabkan dia ada rangkaian 5G. Tapi tak ada masalah sebenarnya dekat performance pada 11 Pro Max. Macam aku cakap, dua-dua boleh bagi prestasi yang sangat mantap, dua-dua boleh perform dengan sangat baik. Cuma kalau korang ni jenis tukar phone 4 tahun sekali, adalah lebih baik untuk memilih iPhone 12 Pro Max. Yang seterusnya adalah kamera. Technically, kedua-dua peranti ini punya megapixel kamera mempunyai identiti yang sama. So, dua-dua ada lensa wide, lensa ultra wide dan lensa telefoto yang mempunyai megapixel sebesar 12MP. Cuma ada perbezaan sedikit pada lensa telefoto. Di mana iPhone 11 Pro Max hanya boleh zoom 2 kali, manakala iPhone 12 Pro Max boleh zoom sampai 2.5 kali. Serta ada tambahan LiDAR sensor pada iPhone 12 Pro Max. Di mana LiDAR sensor ni berfungsi untuk mengambil gambar pada waktu malam dengan lebih cantik. Dan overall untuk kualiti gambar pada waktu pagi, jujur aku cakap hasil kualiti gambar dia memang
sama. Aku pun tak tahu kenapa, tapi memang tak ada beza pun. Kalau letak bersebelahan, tak kisahlah pakai lens apa pun, memang korang tak perasan pun apa perbezaan dia. Dua-dua boleh bagi gambar yang cukup sharp, lepas tu dynamic yang cukup baik. Dua-dua boleh bagi gambar yang cukup detail, warna yang tak terlalu over, warna kulit yang natural. Memang sama cantik lah, senang cerita. Cuma ada kelebihan sedikit pada iPhone 12 Pro Max, di mana semua lensa dia ada fungsi night mode. Dekat portrait mode, dekat lensa wide dan even lensa ultrawide pun ada fungsi night mode. So kalau nak compare gambar night mode, memang jelaslah yang iPhone 12 Pro Max ni lebih cantik sebab dia ada kelebihan dekat situ. Memang gambar night mode dia lebih cantik, lebih terang, lebih detail dan noise pun memang kurang. Dan untuk kualiti video pula, kedua-dua peranti ni hadir dengan fungsi optical image stabilization, which is OIS ni memang membantu untuk menstabilkan video bila dirakam. Kalau compare video daripada segi warna, exposure dan sebagainya, memang tak ada beza. Cuma pada penstabilan video, iPhone 12 Pro Max ni dia macam lebih stabil sikit je daripada iPhone 11 Pro Max. Tapi aku tak cakap yang 11 Pro Max punya kamera tak cukup baik. Cuma kalau korang nak lebih baik, lebih better, banyak features yang baru, ambillah 12 Pro Max. Kemudian untuk prestasi bateri, iPhone 12 Pro Max hadir dengan bateri berkapasiti 3,687 mAh dan screen on time boleh dapat sekitar 8 ke 9 jam sahaja sehari. Manakala untuk iPhone 11 Pro Max pula, dia hadir dengan bateri berkapasiti 3,969 mAh dan screen on time boleh mencecah sehingga 8 ke 9 jam lebih sehari. Secara dasarnya, kedua-dua peranti ini mempunyai jangka hayat bateri yang lebih kurang. Walaupun kalau nak cakap mengenai kapasiti bateri, memang iPhone 11 Pro Max memiliki kapasiti bateri yang lebih tinggi. Tapi berdasarkan result yang aku dapat, itulah dia. Memang tak jauh beza sangat pun perbezaan jangka hayat bateri dia. Macam aku selalu pesan dalam video aku lah, screen on time ni depends kepada penggunaan kita. Kalau korang push untuk main game, dapat result lain. Kalau guna untuk daily use pun akan dapat result yang lain. Tapi aku rasa seharian pun confirm lepas. So tak perlu risau sangat mengenai performance bateri pada kedua-dua peranti ini. Dan yang terakhir adalah harga. iPhone 12 Pro Max ni agak berbeza sedikit pada variasi dia, di mana dia bermula dengan 128GB, 256GB dan juga 512GB. Dan untuk harga, ia dijual pada tanah harga jualan rasmi RM5,299 sehingga RM6,699 mengikut varian mana yang korang nak. Manakala untuk iPhone 11 Pro Max pula, dia samalah macam adik-beradik dia, which is dia bermula dengan 64GB, 256GB dan juga 512GB. Dan seperti yang korang sedia maklum, iPhone 11 Pro Max ni Apple dah stopkan pengeluaran dia, which means dah tak ada new set. So apa yang ada dekat market sekarang hanyalah yang second hand. So iPhone 11 Pro Max dijual sekitar RM3,000 sehingga RM4,000 mengikut varian mana yang korang nak lah. Dan untuk pengetahuan korang, harga iPhone second hand ni dia sebenarnya ikut market tempat. Macam Selangor harga lain, Penang pun harga lain. Tapi dia tak ada dah jauh beza sangat, RM100 ke RM200 macam tu sahajalah. So kalau korang tengok kedai A jual iPhone 11 Pro Max 64GB RM3,000, lepas tu kedai B jual iPhone 11 Pro Max 64GB juga RM3,100, korang jangan attack dia pula, jangan maki dia sebab dia jual mahal pula. Benda ni depends kepada seller dan market sebenarnya. Jadi pilihlah kedai yang bagus supaya tidak ditipu. Ok guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jadi kesimpulannya, mana yang lebih berbaloi untuk dimiliki? Secara peribadi, aku lebih recommend untuk korang memilih iPhone 12 Pro Max kalau korang ni jenis tukar phone 4 tahun sekali. Overall untuk long term performance, memang iPhone 12 Pro Max ni lebih baik dan relevan untuk jangka masa yang panjang disebabkan dia hadir dengan features yang baru dan ada rangkaian 5G. Dan kalau bajet korang sekitar RM3,500, tak ada masalah sebenarnya untuk ambil iPhone 11 Pro Max. Sebab bagi aku, performance iPhone 11 Pro Max ni masih lagi bagus dan masih lagi relevan untuk 2 ke 3 tahun akan datang. Apa-apa pun, korang kena tanya diri korang sendiri, mana yang lebih sesuai untuk korang, mana yang betul-betul korang perlukan dan mana yang kena dengan bajet korang. Sebab aku boleh suggest je, tapi korang sendiri kena buat keputusan pada akhirnya. Jadi pilihlah dengan bijak untuk kegunaan masa panjang. Dan di kesempatan ini, aku nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Mungkin raya tahun ni agak berbeza sedikit disebabkan menteri pun dah cakap tahun ni PKP kan, daripada 12 Mei sampai 7 Jun. Mungkin berbeza sedikit lah dengan tahun-tahun yang lepas. Tapi tak apa, raya tetap sama dengan yang tersayang. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching. Don't forget to give this video a big thumbs up. Comment, share and don't forget to subscribe to YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah and see you guys in the next video. Bye-bye.